Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan banyak pihak akan merasa keberatan jika dirinya dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Risma menyatakan akan berusaha agar rekomendasi calon Gubernur DKI Jakarta dari DPP PDI Perjuangan tidak jatuh pada dirinya. Menurut Risma, jika Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih dirinya untuk maju, maka akan ada banyak pihak yang keberatan, baik dirinya maupun warga Surabaya. Namun Risma memasrahkan semuanya kepada takdir Tuhan jika akhirnya rekomendasi itu turun kepada dia. Risma tidak memungkiri adanya arus bawah di Jakarta yang mendukung dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun di sisi lain, mayoritas masyarakat Surabaya juga tetap menginginkan dirinya memimpin kota Surabaya. Tapi gak ada yang bisa anu. Sekali lagi, kalau ini sudah terjadi, Bu Mega sudah sepakat bahwa enggak. Tapi kan gak ada yang bisa ngatur. Saya pikir semua manusia gak ada yang bisa ngatur kalau Allah berkehendak atau Tuhan berkehendak. Artinya ya. Juga Ibu juga berat untuk menolak tawaran Bu Mega itu, Ibu. Nanti akan saya tetap akan coba. Manusia itu harus berusaha. Sampai di titik darah penghabisan itu harus berusaha.